Kekeng. Nah, kali ini sedang terdampar di sebuah pulau yang tak ada penghuninya, dan alhamdulillah ketemu satu orang warga sekitar. Langsung kita tanya. Assalamualaikum, Pak. Jadi itu dia pakai bahasa daerah sini, nanti ada translate-nya di bawah. Tapi dia ngerti bahasa kita, dia ngerti bahasa kita. Boleh kali ini sebutin lah. Jadi dia bilang, boleh kali tanya. Pak, udah berapa lama hidup di sini? Mulai beli kulit, sirkla, beli gula. Nah, dia bilang baru satu abad. Baru-baru. Apa baru dia? Sendiri atau ada keluarga di sini? Mari kita usili pelang gula merdi di Delbag lah. Nah, dulu kata dia datang sini sendiri. Sempat punya istri lima, mati semua. Mati kenapa tu, Pak? Abri di Delbag di Dubla di bula-bula. Jadi jadi semua istrinya tu mati kerana diabetes. Banyak gula. Bukan. Dimakan gorila. Dimakan gorila di seorang binatang buas. Gila gula. Boleh lah. Dan kita akan langsung memanggil binatang buas tersebut untuk kita wawancari apa sebab dia memangsa istri bapak ini. Datang. Agi tu belum sih, tu boleh dah. Nih, ini binatang buas yang memang dia dulu musuh, sekarang sudah dijinak kan. Dijinak ya. Jadi itu buat binatang. Ngapa dulu memangsa istrinya? Nah, kata dia bilang dulu tuh belum kenal tadi. Jadi dia kira makanan. Sekarang udah nurut dia, udah jinak lah ya. Sayang enggak dengan tuannya? Pak, kalau boleh tanya berapa lama lah waktu untuk menjinakkan ini? Sekitar 22 abad. Oh, panjangnya perjalanan untuk jinaknya. Makanannya apa nih, Pak? Burger. Ale, berat juga ya. Mandi apa? Bukan apa ya. Karet. Jadi dia makan karet. Jadi ada pasangan tak? Ini piaraannya. Oh, jadi dia dapat pasangan, tapi walaupun tidak sesama dia, akhirnya dia memilih babi untuk pasangan hidupnya. Ada teman. Apa lagi dibelah. Nah, itu sekian bawa acara singkat dengan pribumi sini beserta piaraannya. Kayak ada pesan-pesan yang mau disampaikan buat kawan-kawan yang ada di rumah. Bye.